tidak ada sama sekali saya komunikasi dengan Pak Muldoko sejak beliau tidak lagi sebagai Panglima TNI. Ya. Saya hanya pernah ketemu sekali di Medan karena sama-sama pergi undangan. Telepon-teleponan juga enggak ya? Enggak pernah. Walaupun saya punya nomor teleponnya, saya tidak WA, saya tidak pernah telepon, bisa dicek minta di Telkom. Ada nggak teleponan saya dengan Pak Muldoko? Nggak ada. Tapi Pak Marzuki sebenarnya Pak Marzuki naluri politiknya kan tentu masih ada ya sebagai seorang aktif di politik ya. Pak Marzuki sendiri mendengar tidak? Karena kan Pak Marzuki menangkap nih di masa kepemimpinan AHY dengan beberapa catatan tadi. Proses terpilihnya pun juga sudah mengundang tanda tanya sebagai ketua umum kan. Lalu apa namanya berjalannya di masa kepemimpinannya yang baru beberapa bulan ini kali ya, belum setahun kali Pak ya Pak Marzuki. Itu juga ada catatan-catatan. Tapi Pak Marzuki mendengar tidak sih memang ada gerakan-gerakan dari orang-orang tertentu yang ingin mengundang misalnya katakanlah pihak luar memperbaiki partai dan sebagainya yang memang ditudingkan bahasanya tadi ingin menjatuhkan kepemimpinan AHY. Jadi begini ya, saya sebetulnya agak prihatin juga. Kalau di zaman saya dulu, kalau kader itu mau maju sebagai kepala daerah, itu nggak ada setar-setor sama sekali. Setar-setor? Ya, istilahnya apa ya? Setor ke DPP maksudnya Pak Marzuki? Bukan, istilahnya itu ada uang apa? Uang apa? Mahar. Mahar, ya. Mahar, jadi ya saya itu heran. Yang cerita ini kan kader-kader saya dulu kan, yang nyalon kepala daerah. Ada yang nggak punya, yang nggak jadi. Oh. Ini kan memprihatinkan, mereka sudah berjuang mendapatkan kursi di daerahnya masing-masing. Lalu ada kejadian begini, saya agak prihatin. Alasannya kencrengan. Operasional kali mungkin Pak Marzuki. Operasional mereka jalan sendiri. Oh. Enggak, jadi maksudnya ini setornya ke siapa? Ke DPP? Nah, iyalah kan semuanya kan. Biar dapat restu maksudnya. Keluar kalau telah ada bayar. Rekom akan keluar kalau ada itu ya. Iya, itu. Kalau merasa... Tunggu sebentar Pak Marzuki, ini 1-2 kasus aja atau merata begitu? Kan ini persoalannya di situ. Saya tidak mau menjudge. Ya. Tapi informasi yang saya terima itu yang dari kader-kader saya itu demikian. Oh, oke. Okay. Tidak mau mengambil pukul rata, nanti salah. Ya. Dari kader-kader saya, yang dulu binaan saya, ya. Sekarang mereka jadi kepala daerah dan berhasil, begitu kejadiannya. Oke. Okay. Ada yang berhutang, bayar terus baru, nanti menang baru. Ada. Lucu kan? Padahal. Itu di zaman sebelum-sebelumnya nggak ada Pak Marzuki ya? Zaman saya nggak ada. Mahar-mahar gitu nggak ada ya? SBY marah besar. Oh. Marah besar. Pak SBY itu pernah ngomong saya. Marzuki katanya, saya ini menjaga partai ini luar biasa, tapi saya seperti ditusuk-tusuk dari belakang karena orang kita main uang.